give it to me like Kevin Chan. Oke, halo guys. Ini jadi gue mau unboxing aki mereknya Dry Plus. Ini akinya 7 ampere buat motor Satria. Ayo langsung kita unboxing aja. Oke, kita unboxing. Mereknya Dry Plus, maintenance free. Ini 7 ampere. Nah, super MF bater. Oke, jadi dia dapat pautnya. Untuk akinya. Untuk akinya biasa kan kalau orang beli aki kan mesti masukin cairan dulu ya. Tapi ini mah nggak usah masukin lagi. Ini udah langsung bisa pakai. Nah, ini untuk kutubnya. Ini kutub apa nih? Merah itu positif, biru negatif. Nih mereka tuh Dry Plus. Nah, ini dia gel ya. Tuh gel. Gel. Oke. Nah, ini model belakangnya. 7 ampere. Nah, nanti gua mau langsung pasang di motor Satria gua, itu udah soak akinya. Jadi motor Satria itu bukan pakai aki 7 ampere, itu pakai aki Mio. Ntar gua kasih tunjuk, mungkin kalau nggak hari ini besok. Oke. Jadi unboxingnya sekian dulu nih. Nanti link pembeliannya gua kasih, gua beli di mana sama gua taruh linknya. Oke. Nanti kita lanjut. Oke guys, sekarang udah hari keesokan harinya, ini gue mau langsung tunjukin. Jadi ini harusnya dia pakai 7 ampere, cuman waktu itu ini gue belum ada dana, gue pakai aki motor Mio, makanya lebih kecil kan, ini yang 5 ampere tuh, 5 AH nya tuh, ini lebih kecil tapi lumayan sih, ini lumayan buat tahan beberapa waktu doang, cuma beberapa bulan mati nih. Nah, ini udah mati posisinya, udah ngaku starter tapi lampu-lampu masih bisa nyala. Nih yang gue tunjukin, lampu-lampunya masih bisa nyala. Coba tuh lampu sen masih nyala, tuh lampu tuh masih nyala tuh. Begitu. Nah, ini gue mau ganti balik yang lebih gede. Nah, ini yang 7 ampere. Mana 7 ampere? Nih 7 ampere. Oh, ini yang 5 ampere. Tuh. Nah, ini gue mau langsung buka dulu. Nah, kita buka yang ini dulu. Kalau udah kita buka ini ya. Oke, jadi ini ukuran akinya tuh beda kan, nih lihat isi dua tuh, udah lebih panjang ini. Oke. Oke.
Bentar ya. Ini mau copot ininya dulu. Mau copot semua. Kita pasang dulu. Astaga. Oke, kita pasang dulu. Bentar ya. Sorry ya, agak lama. Aduh, ada tukang roti lewat nih. Kakinya udah masuk. Kita pasang ini dulu. Oke, kita pasang dulu. Oke, ini udah. Lanjut sebelah sini. Pasang dulu. Oke, tadi aku nyari pala bautnya dulu tuh, nyangkut di bawah. Nah, ini udah terpasang. Ini udah tinggal kencangin aja. Oke, ini udah. Ini juga udah. Nah, kita kencangin. Kencangin ininya. Bentar guys. Nah, ini udah kencang. Kita tinggal coba startnya. Mungkin karena ini masih baru, jadi gua engkol dulu aja. Karena apinya masih baru, gua engkol dulu, ntar baru gua cobain start. Kita cobain starternya. Kita matiin, kita gas dulu. Oke, kita nyalain lagi.
coba starter. Oke, mantap. Penggantian aki merek driveless-nya. Jangan lupa like dan subscribe, semoga videonya bermanfaat ya. Oke, thank you. Give it to me like...